Pengalaman paling berkesan lah. Paling berkesan ya. Cuma tangannya so wodek nih ndak. Wah, jenis. Ini operatornya. Sebelumnya ki takok si operatornya jenengi sopo aku raro ya. Nama mas. Nama ini sopo mas. Mas Wahyu. Mas Wahyu namanya. Tulungagung. Dari Tulungagung. Perasaannya sampean biar gimana? Hari ini kan betul. Yo ke hari ini, mulai pertama kesini sampai hari ini. Mulai pertama kali terjun ke Sumber Sewu gimana mas? Sumber Sewu ngeri. Ngeri. Dari selama saman jadi operator, iki yang paling ngeri. Paling ngeri. Mentalnya paling kena di sini. Mentalnya paling diuji. Paling diuji. Mari ini balik neng kampung halaman, cekek gak ngeredek ya. Wis santai. Nah, sekolah mental lu neng kene, sekolah mental operator ning Sumber Sewu, ya. Sumber Sewu. Langsung sekolah mental. Iya. Nyapa mas gak medun tertak salam. Aku ndredeg lho asli coy. Ndredeg pisan. Luwe apa piye? Luwe ya poso sih. Oh, poso. Ulane. Jadi kan pengalaman pertama terus beban mental, beban tanggung jawab itu kan luar biasa. Gak urung tahu-tahu. Belum tahu-taunya. Dan beginilah atmosfer Sumber Sewu. Tapi tetap alhamdulillah kita nggak mengurangi rasa hormat kita kepada para senior. Intinya kita tetap harus banyak belajar kepada para senior, kepada para somen-somen. Pada intinya kita nggak ada yang merasa kita itu menang, nggak ada yang merasa kita kalah, semua sama saja. Wah. Ku beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke. Foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana.
yang penting happy. Bos, hey, ayo, Mas Gunting, cepet Mas Gunting, sikat masih. Ayo Mas Gunting, masih. Rodokane, bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita tidak sengaja ya bertemu dengan Bos Samsul RWC. Assalamualaikum Mas. Minal aidin wal faizin sebelumnya ya Mas ya. Ini enggak sengaja berpapasan ketemu. Terus ini untuk RWC tadi selesai bongkarnya itu jam berapa Mas dari RWC? Jam 5 pagi. Untuk acaranya itu selesai jam berapa tadi malam dari Mas Samsul sendiri? Jam 12. Langsung bongkar jam 5 baru selesai. Dan ini rencana OTW pulang gitu. Terus untuk kemarin itu kan RWJ pertama kali ke Sumber Sewu, itu kesan-kesan dari Bos Samsul bagaimana itu? Alhamdulillah ya Mas ya. Lancar Mas ya? Alhamdulillah lancar. Terus untuk waktu itu persiapan dari RWJ yang disiapkan dari Mas Samsul apa saja yang waktu itu sebelum ke Sumber Sewu? Persiapan apa ya? Persiapan ya wajarnya. Oh, sewajarnya aja. Terus yang membuat banyak orang apa? Seneng itu lihat Ultraman-nya itu loh. Lihat Ultraman-nya itu yang membuat horor RWJ ya. Iya Mas, apa bagaimana itu Mas? Ya, kemarin Ultraman-nya pulang. Oh, pulang. Cuman pas waktu battle aja Ultraman-nya. Jadi waktu itu Mas Samsul bawa kekuatan Ultraman ke Sumber Sewu. Ultraman. Gimana Mas? Oh, sudah pulang. Terus untuk info acak event RWJ terdekat sehabis apa hari raya ada Mas? Tanggal 27-28 di Ngawi. Di Ngawi. Itu acara apa Mas? Battle sama kompak. Battle sama kompak. Oh.
Wah, langsung ada agenda battle lagi nih. Kompak. Oh, battle lanjutan setelah Sumber Sewu.